Sejarah HDN Team itu bermula sejak tanggal 2010 dari sekedar main iseng-iseng di lapang Blok Dago. Nah, terus mulai merambah beli satu burung, akhirnya borong jadi 4 burung. Kemudian ada yang nawarin lagi, saya borong jadi 10 burung. Nah, bermulanya dari sana gitu. Timbullah rasa pengen istilahnya main terus burung. Suka merpati itu saya dari sejak kecil udah mulai main burung merpati. Dari kelas 6 SD saya udah mulai main burung merpati. Pertama beli ke pasar burung gitu. Nah, lama kelamaan akhirnya jadi hobi. Beli dari orang yang suka main burung. Ini ya jadi seneng juga gitu, jadi sering ikutan lomba mulai dari kecil-kecilan jagungan berapa 20 orang, kadang ada yang 15 orang main lomba jagungannya gitu. Di kandang HDN total semua ada 35 pasang, cuma yang untuk petarung sekitar 17 pasang adalah. Ini burung awalnya beli dari Haji Bima Banjaran. Di Haji Bima juaranya di Banjaran udah sering ini. Skip udah tiap jagungan atau tiap lomba pasti juara. Nah, namanya WB. Saya beli waktu itu udah sekitar berapa bulannya di saya, sekarang udah ada sekitar 4 bulan. Di saya juga ini lumayan sih, kalau di lokal di jagungan suka kebagian. Kadang kedua, kadang ketiga. Tapi untuk meraih yang pertama belum. Terburungnya ini tinggi. Tinggi lost door ini tinggi. Sekarang bulu beres. Ini burung Black Magic namanya. Ini burung udah 3 bulanan. Ini untuk di lokalan ya sekitar Blok Dago lumayan lah, kalau di jagungan udah kebagian. Tapi kalau untuk prestasi di Liga Armstrong atau di totalan ini belum, mungkin perlu waktu lagi. Karakter burung ini 3 prapat, kenceng, bulu 7. Harapan tahun ini buat Black Magic, karakter burung ini 3 prapat, kenceng, bulu 7. Harapan tahun ini buat Black Magic mudah-mudahan dapat totalan di liga. Karena untuk kerja ini burung stabil, cuma mungkin belum rezekinya. Ini burung Jablay. Baru beli dari orang takeover. Katanya ini burung di sananya udah juara. Tapi kalau di saya ini prestasinya baru di lokalan saja sih, di lomba jagungan. Tapi untuk tingkat 3 ini belum saya lakukan. Karena kemarin waktu itu saya belum sempat bawa, bulunya belum beres semua. Beres mabung. Nah, sekarang udah beres bulunya dan udah mulai kerja lagi. Mungkin untuk minggu depan saya akan turunkan di Liga Armstrong. Ini burung udah kenceng banget. Burungnya ini 3 prapat, loncat. Ini burung kemarin di totalan Blok Dago juara ke-1. Cuma untuk di Liga Armstrong kemarin saya belum bawa. Karena waktu kemarin masih terserang dulu sakit. Nah, sekarang udah sehat. Saya akan turunkan di Liga Armstrong. Ini burung namanya Cermat. Alhamdulillah kemarin kebagian di Liga Armstrong juara 1. Ini burung kenceng,
tinggi, terus tidak pernah ngolong, merapat pun loncat. Stabil. Kalau di lokalan ini udah sering kebagian di lokal-lokal biasa mah. Cuma kemarin di Liga Armstrong pas kebetulan alhamdulillah ada rezekinya juara satu. Burung ini ternakan sendiri, darah-darah Pegasus. Kedepannya mudah-mudahan ini bisa tetap konsisten di Liga Armstrong dan menjadi juara.